Halo so, ketemu lagi di Mr. Gon Channel. Di video kali ini, gue akan memberikan tips dan trik memasang sleeve protektif atau sleeve seat post agar seat post tidak merosot saat kita goes. Pada video sebelumnya, gue sempat pasang sleeve protektif dari Light Pro barengan dengan seat clamp. Namun, karena sering merosot, akhirnya gue lepas dan gue pakai bawaannya lagi dari Norris. Nah, ternyata sleeve bawaannya itu membuat seat post menjadi lecet-lecet dan kusam. Padahal, gue menggunakan seat post berbahan karbon dari Light Pro. Tapi jangan khawatir, sekarang gue menemukan solusinya. Oke, langsung aja yuk kita lihat triknya. Sleeve protektif ini letaknya ada di belakang seat clamp di dalam seat tab di sini nih. Yuk, langsung aja. Ini sleeve protektif dari Light Pro yang saya beli di marketplace, harganya sekitar 20 ribuan ya. Ini berbahan plastik. Nah, kita mulai langsung triknya, yaitu ambil sebuah gunting sob, gunting yang besar, yang kuat. Nah, setelah itu kita potong sisi yang berpotongan agar lebih lebar jaraknya, ya kira-kira satu ruas jari. Ya, kita potong. Oke, sudah terpotong ya sekitar segini. Jadi jaraknya lebih lebar ya. Oke, lanjut sekarang kita lepaskan dulu sleeve protektif bawaannya yang dari Norris 2. Nah, kita lihat nih. Seat post karbon dari Light Pro banyak lecetnya. Kusam dan banyak lecetnya. Ada bagian-bagian nomornya yang hilang, yang pudar karena gesekan dari sleeve bawaannya. Oke, langsung kita tarik sleeve bawaannya menggunakan tang ya. Nah, ini penampakannya, dalamnya sudah banyak cat yang mengelupas. Oke, sekarang langsung kita masukkan sleeve yang baru yang telah kita potong sedikit. Oke, kita masukkan di seat post. Lalu langsung tancapkan di seat tabnya. Oke, kita atur ketinggian. Nah, jangan lupa nih kita kencangkan ya. Kita kencangkan seat clamp-nya benar-benar kencang ya. Agar tidak merosot. Ya, terus kita putar terus sampai kencang agar tidak merosot. Oke, lalu kita kunci. Kuncinya sampai mentok ya. Oke. Nah, ini penampakannya ada putih-putih yang nongol ya dari sleeve-nya. Nah, ini sleeve bawahnya bisa kita buang aja nih sob, udah nggak layak. Oke, semoga dengan sleeve baru ini sleeve postnya tidak lecet lagi dan tidak merosot saat digoes. Oke, terima kasih.